Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir mendorong para pemain sepak bola mulai merubah pola pikir dengan berinvestasi saat karirnya masih bersinar. Hal ini terungkap saat diskusi bertajuk Inspirational Talk Berinvestasi untuk Berprestasi dengan pembicara Erick Thohir yang juga Ketua Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia di Bursa Efek Indonesia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu 28 Oktober 2023. Investasi menurut Erick penting bagi atlet yang masa kerja aktifnya tidaklah panjang. Hal ini guna menjaga kehidupan atlet untuk jangka panjang. Erick pun menyarankan para atlet sejak muda berinvestasi untuk mempersiapkan hari tua di masa mendatang. Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia ini kita bentuk di bawah PSSI, tidak lain untuk memastikan tadi para atlet yang hari ini masih ada di tim nasional, kita mulai buka pola pikirnya. Karena mayoritas setelah mereka tidak bermain sepak bola, rata-rata sudah tidak punya apa-apa. Sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir menyarankan para pemain sepak bola menjaga adanya keseimbangan dalam pengalokasian investasi ke aset yang beresiko tinggi dan beresiko rendah. Saat ini, menurutnya, tren investasi di Indonesia dalam kondisi baik. Muhal Kopandi, JAK TV.